Persipura Jayapura akhirnya dipastikan akan ikut serta dalam Liga 2 Indonesia musim 2023/2024. Hal itu terlihat dalam keterangan sang ketua umum Benhur Tomimano yang menjelaskan bahwa mereka akan merekrut beberapa pemain. Dari kejauhan ada juga perkembangan yang diperlihatkan oleh Ian Luis Cabes dan kolega saat melakukan laga uji tanding di Stadion Mandala Jayapura. Terpantau ada belasan muka lama yang juga mantan pemain Persipura juga kembali ikut latihan, dan akan memperkuat Mutiara Hitam dalam mengarungi kompetisi. Setelah mendapatkan suntikan dana dari investor, ditambah subsidi dari PT LIB, membuat Persipura lebih aktif bergerak. Kendati masih kekurangan dana, dan menunggu sponsor, bukan halangan bagi anak-anak Mutiara Hitam dalam membela Persipura Jayapura. Untuk Liga 2 sendiri, rencananya akan dilaksanakan kick-off tanggal 10 September bulan depan. Dan merujuk dari jadwal yang dikeluarkan, Persipura Jayapura akan menantang tuan rumah Kalteng Putra di laga perdana. Laga itu akan berlangsung di Stadion Tuah Pahoe, Palangkaraya 10 September mendatang mulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut adalah 27 nama skuad bayangan atau skuad sementara Persipura Jayapura untuk mengarungi Liga 2 musim ini.